Berikut ini cara untuk menghemat baterai HP Xiaomi. Jadi, perlu kalian ketahui kalau HP Xiaomi ini semakin terus kita gunakan untuk aktivitas berat, entah merekam video, main game, itu memang wajar cepat boros. Tapi kalau kalian merasa HP-nya itu cepat boros tanpa ada aktivitas yang wajar, kalian bisa cek di sini. Pertama, kalian matikan kecerahan yang terlalu tinggi ini. Karena terlalu tinggi akan membuat lampu LED laternya itu sangat terang. Pastikan pakai kecerahan otomatis ini diaktifkan. Kemudian kalian bisa lihat, pastikan jaringannya itu jaringan yang lancar, karena kalau lelet memang baterai cepat habis. Pastikan kalian pakai mode gelap, karena mode gelap lebih hemat baterai. Kemudian kalian bisa matikan NFC ini kalau aktif. Nah, kalau NFC aktif dimatikan saja. Kemudian lokasi kalau tidak dipakai dimatikan, karena lokasi yang aktif di latar belakang akan menguras baterai. Kalian kalau memang baterainya sisa sedikit, silakan gunakan penghemat baterai ini atau penghemat daya ultra yang ini, itu sangat hemat. Selanjutnya, kalau memang kalian merasa masih belum hemat, kalian bisa buka pengaturan seperti ini. Kemudian lihat di bagian pengaturan baterai, kita bisa tahu di sini aplikasi apa saja yang banyak menggunakan baterai. Kalau kalian merasa baterainya terus digunakan, kalian bisa pilih paksa berhenti, misalnya kamera. Nah, dan kalian bisa cek di sini di bagian pengaturan baterai, ada penghemat baterai di sini. Nah, ini ada hemat baterai, ada mode seimbang, ada mode performa. Itu saja, silakan kalian coba cara menghemat baterai di HP Xiaomi.